Oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Mobil ini tadi kan sempat didatengin orang, udah ditawar. Tapi bosnya bilang mobilnya enggak jadi dijual karena orangnya enggak mau harga segitu. Kayak gitu kan. Bosnya ngasih harga tinggi, orangnya enggak berani kan. Tapi alhamdulillah ya, enggak jadi dijual. Ini mobil lagi parkir sama siapa ini bawa ini? Kita tengok siapa ini bawa. Kembali lagi ya guys, akhirnya makasih untuk teman-teman semua yang udah doain, katanya jangan dijual ya. Alhamdulillah bosnya ngasih harga tinggi, jadi nggak yang beli nggak jadi minat karena ketinggian harganya, abisnya nggak jadi jual ya. Kasih ya teman-teman. Tengok siapa yang bawa nih, siapa yang bawa bos? Gagal. Aku makasih. Makasih ya, mantap ya teman-teman ya. Makasih lo bos, gak jadi jual. Ya orangnya gak mau. Kenapa bos? Orangnya apa? Gak mau harga tinggi. Iya. Iyalah. Betul kan? Soalnya tadi bosnya harganya harga murah. Sedangkan mobil udah di cat baru, kipas pun di depan aja udah ada. Tadi bosnya WA juga besar. Itu mobil parkir muat, gak jadi jual. Kenapa bos? Karena mau harga sekian. Pokoknya buat cowok enggak seneng banget lah ya. Ya seneng lah, enggak jadi dijual ya kan. Kita udah lama ngerawat ini. Dari awal nih kan belum ada pipa, belum dicat, kita bantu-bantuin. Mungkin dari situ juga bosnya ada apa ya? Mungkin apa? Karena ditungguin terus malah ngerawat, tega juga ya kan. Ya. Mana besar nih? Sebenarnya gara-gara ketinggian apa karena gimana? Ya kemarin kan harga bumbu kan tawarin orang kan agak kurang, tapi kan bumbu variasi kayak gini ya. Nah sekarang udah aku variasi kayak gini ya, aku naikin lah otomatis kan harganya. Orang itu harganya kok kenceng kan ya, kita nggak jelas pak, karena kita pun bahkan udah kita cek pulang kan sama apa rang samping sama pipa dan di pipa kan tangganya sama bumper ini ya. Kalau untuk ini sama itu udah banyak pengeluarannya loh ya kan. Jadi, tapi makasih ya yang beli itu nggak jadi ya karena ketinggian harga nih teman-teman. Pokoknya memang apa ya, rezeki memang sama baweng nih. masih sama aku rezekinya guys, belum sama orang lain ya. Mantap lah Mas Hari, pokoknya jangan dijual lah bos. Iyalah, kayaknya aku tengok-tengok pun udah habis banyak orang jual segitu pun kayaknya nggak ada yang mau kan. Iya kita pakai kirinya apa pun ya. Pokoknya si bawang untuk baku ini ya apa ya, selalu merawat ya, selalu yang apa kayak mana harus dibetulin kan. Iya bos, pokoknya anggap aja ini mobil sendiri pokoknya. Mau dijaga nanti bos, merawat dirawat lah ya. Anggap aja ini emang ini kan apa ya, ini apa namanya, yang nyari makan baweng ya kan. Iya, di sini priuk baweng sini kan. Betul, tempat ini enggak bawa ini terbalik priuknya. Tapi jangan isu dijual lagi lah bos. Enggak bisa. Kita kemarin hampir patah semangat aku guys, sudah dibantuin dipolesin ya kan. Gak apa, dengar kabar katanya mobil ditawar orang ya, sedih juga ya kan. Tapi kalau dapat info katanya nggak jadi jual, aku semangat lagi ya, semangat. Kita seneng lah ya, seneng lah bos. Viral ya. Ya kerja lagi lah, nggak jadi motif brondolan lagi. Aku. Mungkin ini buat apa ya, buat temen-temen baweng mungkin ya, yang udah doain baweng beli jangan terjual, mungkin kesampaian weng. Makasih ya teman-teman ya, doanya semuanya yang udah support di aku di Besari, doa bantu ngomong ke Besari juga, jangan jual Besari. Makasih, mantap pokoknya. Besarinya dulu ya. Jadi ini mulai kerja hari ini. Bro. Ini dua hari ini ya. Siap. Siap tadi apa sih ya? Siap hari ini atau untuk muat buah karena buah kita masih banyak tuh ya. Masih berserak buahnya. Jadi kita harus pakai mobil ini. Sebetulnya sayang ya guys, mobil besok pun. Tapi kayak mana lagi?
Mobil enggak ada lagi ya, Bos? Mobil enggak ada lagi. Gua masih banyak di RAM. Jadi kita pakailah. Bau kok tuh bau. Kenapa bau kan? Jadi mobil ini yang diganti apa, Cowing? Kemarin yang kita mulai ini pasang pipa tangga nih, tangga. Ini rap samping ya. Ya, ngecet sama lampu belakang. Belakang nih enggak diganti pipa ya. Nah, ini ya. Kemarin ganti pipa nih ya, yang ya. Dan teman-teman request. Nah, ini kemarin kita buatin kayak gini ya. Apa bulat-bulat ya? Sekaligus 5 biji aku minta. 5 biji. Heeh. Mau kalau mau dua. Dan AC-nya. Tak bau. Bau apa? Mantap kan? Nah ini ya, sekarang tes ngedam ya. Apa tahu udah lama nggak ngedam, nanti ada yang rusak nggak tahu kita ya. Pokoknya kalau dam ini khusus ini ya, kalau kita lama nonggo mau dipakai ya kita dam dulu ya, dicoba ya. Siapa tahu nggak bisa damnya naik kan. Rupanya masih bagus ya. Nah, yang turunnya. Mas garing kan, Bang? Mas garing kan? Ya. Langsung nah, untuk muat sawit ya. Siap. Ngecat. Banter lo. Masih kurang, Weng. Masih kurang klaksonnya. Iya. Bos, gimana? Besok kita pasang. Oke. Kita ingin nyari hasil dulu ya. Iya. Kalau udah 10 hari nganggur ya? Iya. Aku udah gak ada duit. Tapi tiba-tiba brondolan aku. Tuh. Kayak mobil baru lagi, Bang ya? Hah? Ngecas kali. Ya. Ngecas kan? Iya, ini yang tukang cat bos. Nih. Tukang cat kita nih. Nih heldopnya si mobilnya Baweng ya. Ini tinggal pasang, Bang ya. Nih. Tuh. Merek Adi Putro ya. Nih.